Kita ke sorotan lain, saudara, nelayan menemukan 3 sandaran kursi yang diduga helikopter dengan nomor P1103 yang hilang di perairan Bukulimau Manggar, Belitung Timur, Minggu siang. Sandaran kursi ditemukan di tengah laut saat nelayan pulang mencari ikan. Sandaran kursi yang bertuliskan polisi udara itu diduga dari jok helikopter P1103 yang hilang kontak di perairan Manggar pada Minggu siang. Nelayan pun membawa 3 sandaran kursi itu ke posko operasi SAR Belitung untuk dilakukan pemeriksaan. Helikopter P1103 milik Baharkam Polri bertolak dari Pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, mengalami hilang kontak di perairan Kecamatan Manggar Minggu siang. Lihat dia pesawat terbang terus nggak dua, tapi setengah dua aja ketemu ini. Oh, ini setengah dua ya, ada sekitar setengah jam ya Pak? Iya. Berarti jam 2 Bapak menemukan ini. Oke. Untuk posisi dari Bukulimau berapa kira-kira, berapa mil? Kalau dari Manggar 3 mil. Dari posko sini ya? Iya. Oke, 3 mil dari posko sini Pak. Lakukan pencarian, mengumpulkan informasi dari masyarakat yang mungkin ada melihat tanda-tanda helikopter ataupun tanda-tanda lainnya. Memang tadi ada ditemukan beberapa bagian mungkin diduga dari helikopter itu berupa sandaran kursi, cuman kita masih belum bisa pastikan apa betul itu bagian dari helikopter. Pertemuan lain saat malam ini masih 2 kapal masih di laut dari tim gabungan, dan mungkin besok pagi juga Basarnas akan kembali membantu. Mungkin malam ini juga ada nelayan yang laut. Kita juga minta informasi kalau memang ada ditemukan diduga itu adalah bagian dari pesawat yang lost contact. Sebelumnya, proses pencarian helikopter Polri yang hilang kontak dilakukan sejak Minggu siang. Tim Basarnas tengah menyusuri perairan di tempat helikopter hilang kontak. Informasi terakhir diketahui, posisi helikopter hilang kontak di sekitar Pulau Bukulimau, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Basarnas mengerahkan kapal milik warga dan Dishub untuk melakukan pencarian di sekitar titik hilang kontak. Melakukan pencarian menggunakan milik Dishub sama kapal nelayan sudah kita kerahkan di lokasi. Ada berapa banyak Pak kapal yang dikerahkan? Untuk 2 sudah di lokasi sama sampai sandar di Bukulimau untuk berkoordinasi apakah ada tanda-tanda penemuan dari baik nelayan maupun warga yang ada di Bukulimau. Terus kemudian 2 kapal juga standby akan diberangkatkan besok pagi. Adapun nama-nama kru helikopter P1103 yang hilang kontak adalah AKP Arif Rahman Saleh selaku kapten, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Anam. Data ini kami dapatkan dari Humas Polda Bangka Belitung.